Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali ya. Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Dan juga buat teman-teman seperjuangan aku yang sedang berjuang 1K, 4K, dan pejuang dolar, mudah-mudahan segera tercapai, segera monetisasi, dan kita segera gajian ya teman-teman. Mudah-mudahan di YouTube ini kita ada rezekinya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, share kegiatan aku ini di hari Jumat tadi pagi itu aku sudah jemur-jemur pakaian ya teman-teman. Lalu ini aku lanjut beli oleh-oleh karena hari Jumat pagi ini rencana aku itu mau ke rumah mertua ya teman-teman, nginep di sana. Dan ini oleh-olehnya karena kita pengen makan bareng nanti di rumah ya teman-teman. Tapi mohon maaf kalau tidak kita video ya, karena aku tuh pengen quality time gitu kalau di rumah mertua teman-teman. Jadi hanya di saat berangkat begini ya teman-teman, aku videoin. Dan ini perjalanan menuju mertua ya teman-teman. Dan hari Minggu paginya ini jemurannya sudah kering ya, karena sudah ditinggal berapa hari ya teman-teman, 2 hari ya. Jadi lumayan banyak yang kering, alhamdulillah. Dan ini di bawah kanopi karena kemarin itu sempat hujan ya teman-teman. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman, apakah musim hujan juga? Kemarin itu lumayan deras ya, jadi lumayan adem gitu buat udaranya. Nah alhamdulillah ini juga sudah mulai mendung-mendung, sudah banyak angin. Ini sudah mulai mau turun hujan lagi ya teman-teman. Ini aku gercep aja buat ngambil pakaian yang sudah kering ya. Di hari Minggu ini atau di hari weekend kemarin itu teman-teman berkegiatan apa nih? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Di siang harinya waktu Mas Ryan itu masih bobo, ini aku kesempatan buat bongkar belanjaan ya. Dan alhamdulillah tadi itu pas berangkat beli bubur pagi-pagi itu aku sempetin langsung lanjut belanja. Cuma karena Mas Ryan itu aku gendong ya teman-teman, dan aku cuma sendiri berdua aja, jadi mohon maaf aku gak record di supermarketnya gitu ya. Jadi ini tuh kemarin aku beli di Superindo, dan aku itu BM ya teman-teman. BM tuh apa ya, pengen gitu. Itu loh teman-teman, produk-produk yang ada aroma strawberry. Jadi ini aku semuanya aku beli deh. Ada sabunnya, ada cuci piring, ada molto, ada sabun cuci baju. Pokoknya ini serba strawberry ya teman-teman. Aku tuh penasaran banget. Ya kalau misalkan enak nanti mungkin aku mau refill lagi ya. Dan ini untuk belanjaan aku yang persabunan ya, istilahnya non food gitu.
Dilanjut, ini aku bongkar, aku beli edamame karena aku tuh suka banget sama kacang. Terus ini pisangnya Mas Ryan, aku beli segini aja. Masih rada hijau ya teman-teman. Terus ada labu, ini labu mentega teman-teman. Nah aku tuh beli separuh juga karena aku tuh pengen kolak ngolak gitu ya ceritanya. Lanjut, ini aku beli Yakult. Nah ini Yakult Light ya teman-teman, Yakult Light. Nah rasanya itu gak terlalu asem ya. Lalu aku beli daging giling juga karena rencana aku pengen bikin spaghetti bolognese gitu. Terus aku beli salmon buat makan Mas Ryan. Ini nanti sedikit-sedikit aja aku rebus ya, atau aku kukus. Dan juga ini aku beli belut. Nah belut ini ada juga ya teman-teman, ini sudah dipotong-potong. Ini dia alhamdulillah belanjaan aku ya teman-teman. Ini tuh di awal bulan. Dan aku niat buat belanja. Biasanya itu aku belanja harian, tapi kebetulan kemarin itu serentak persabunan itu habis. Ya sudah deh, akhirnya aku beli-beli aja ya, sekalian buat stok gitu. Nah ini aku masukin di keranjang. Terus ini aku simpen ya teman-teman. Teman-teman sudah pada belanja belum nih di awal bulan? Biasanya sudah pada mulai belanja stok-stok bulanan ya teman-teman untuk persabunan gini, atau biasanya belanja sesuai dengan kebutuhan. Ada yang belanja harian, belanja mingguan, atau belanja bulanan ya. Oke, dilanjut. Ini aku agak sore ya teman-teman. Ini aku beresin playgroundnya Mas Ryan. Nah untuk yang bola-bolan yang coklat hijau ini aku simpen dulu ya teman-teman. Rencananya itu aku mau coba makeover sedikit playgroundnya Mas Ryan, karena kemarin itu ada beberapa apa ya, kayak sudah ada yang aku beli gitu buat perlengkapan di playground ini. Nah ini teman-teman, aku coba pakai kamera depan dan mohon maaf kalau warnanya itu agak berbeda ya. Aku tuh baru nyobain loh, biasanya tuh aku selalu di kamera belakang. Dan ini aku ditemenin Mas Ryan teman-teman. Aku mau beresin dulu ya bagian playgroundnya. Ini ada selimut, sebetulnya ini bed cover ya. Jadi itu kemarin aku bikin alas biar empuk gitu, karena belum beli kasur ya teman-teman. Dan ini nanti tuh alhamdulillah aku sudah beli kasur ya buat Mas Ryan. Kasur di bawah teman-teman, buat biar lebih nyaman aja kalau bermain ya. Karena kemarin itu sempat juga jatuh teman-teman. Subuh-subuh itu jatuh, padahal itu jam 3 pagi itu aku lagi bikinin susu itu di sebelahku ya teman-teman. Kenapa subuh-subuh jam 5 itu berundung ya. Masya Allah, qadarullah. Ya memang begitu ya teman-teman, kalau anak bayi yang sudah mulai ngerangkak, mungkin sudah bangun terus kerangkak gitu ya Mas Ryannya. Nah ini tuh Mas Ryan itu gak mau diem ya teman-teman, tapi alhamdulillah agak anteng sih dia. Aku taruh di kasur begini, udah aku pagerin itu kanan kiri pakai guling sama bantal. Dan ini alhamdulillah aku ada beberapa paket teman-teman. Paketnya itu datangnya gak bersamaan tentunya ya, cuma aku bukanya bersamaan karena biar sekalian aja. Nah ini dia, aku buka yang paket pertama ya. Ini tuh aku beli keranjang ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail juga. Ini tuh keranjangnya buat ya apalah semuanya yang ada dimasukin di situ ya teman-teman. Ada bola, ada mainannya gitu ya. Supaya lebih rapi aja gitu di tempat mainannya. Nah, ini aku beli keranjang rotan. Sebetulnya nih keranjang laundry gitu ya.
keranjang baju-baju kotor gitu. Cuma ini kok lucu ya teman-teman, estetik gitu. Jadi aku pakai aja buat buat keranjang mainannya Mas Ryan aja. Nah ini dia keranjangnya teman-teman. Nah itu Mas Ryan di kasur nggak bisa diam ya teman-teman. Oke, yang keduanya ini aku buka paketannya, aku beli bola lagi teman-teman. Karena kemarin itu ya pengen aja sih nuansa yang sebetulnya dari awal itu aku bikin playground ini itu pengen nuansa yang abu-abu gitu loh teman-teman, abu-abu putih lah gitu. Nah ini aku beli apa ya namanya, knot pillow gitu, bantal apa ya ini namanya ya, pokoknya beginilah teman-teman modelnya. Ini tuh lucu banget ya, ternyata tuh tebel terus agak berat, jadi tuh emang mantep banget sih ini, lucu banget. Nah ini tuh warnanya coklat tua ya teman-teman, karena kan kalau di di luar kamar itu kan ya nuansanya masih ada sih masuk coklatnya. Jadi satu tuh aku beli coklat atau brown, yang satu itu grey. Nah ini dia, aku taruh di keranjang ini teman-teman, lucu ya. Oke, kemudian ini dia sebetulnya paket yang aku tunggu-tunggu ya teman-teman. Aku tuh bingung antara aku tuh mau beli karpet, tapi aku kayaknya lebih ke kasur ini aja, karena aku nemu juga kasur lipat atau kasur kecil. Sebetulnya sih ini buat atasan juga ya, kasur gitu. Ini tuh empuk banget, terus kalau dibuka tuh dia kayak ngembang gitu teman-teman. Jadi tuh ya tebel gitu, jadi itu bagus deh. Nanti kalau misalkan nggak dipakai, nanti mau aku taruh di dipan yang di ruang tamu itu. Tapi rencananya mungkin dipannya mau aku langsung masukin di kamar ya, buat kamar tidur tamu gitu rencananya. Karena kan kasurnya yang di dipan kursi ruang tamu itu kan agak-agak keras ya teman-teman. Nah sementara aku taruh di sini dulu buat Mas Ryan. Oke, sambil menonton aku beraktivitas di playground ini sama Mas Ryan, aku mau menyapa dulu ya buat teman-teman online aku yang sudah sudi klik di channel ini. Perkenalkan, salam kenal, aku umanya Mas Ryan, Bunda Anne yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak laki-laki. Video yang aku share seputaran aktivitas harian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Boleh ya jika kalian berkenan bantu supportnya dengan cara subscribe, like, komen yang positif, share ke sosial media dan tab komunitas kalian. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat pahala ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman aku yang sudah meng-share video aku, yang sudah klik di channel ini juga. Jangan lupa supportnya subscribe dan like-nya ya teman-teman. Dan aku akhiri aja video aku ini karena sudah di ujung video ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun teknis. Insya Allah kita ketemu di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye bye.